Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berbicara lanjut, mari kita berdiri sejenak untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi. Allah, ya Nabi, salam.
Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah Sayyidina wa maulana wa mawalah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asbaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Akrimu auladakum fa inna karamatal aulad sitrum minan nar. Al hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin. Walhamdulillahirrabbil alamin. Al-mukarrabun, para alimul ulama, wabil khusus para ajengan, para kiai, para asatid, ibu ustazah, para pengajar di majlis taklim atau di lingkungan apa pengajian lah? Iqra' Al-Qur'an Al-Amanah Dusun Bajaten. Yang alhamdulillah pada malam hari ini dengan atas izin dan ridho-Nya Allah, segenap panitia penyelenggara dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, mengadakan Maulid Nabi dan diselenggarakan untuk sama-sama mengingatkan hati kita, anak kita, khususnya para santriawan, santriawati, para pelajar yang berada di majlis taklim ini, semoga perjuangan dan pengorbanan semuanya diganti oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya urang di Sunda ngarti. Beraku dengar di. Dulur rahimakumullah, al-mukarram, guru dan orang tua kita bersama yang tadi telah memberikan mau'idhoh hasanah kepada kita, yaitu Bapak Kiai Atim Muhammad Nur Yasin AW Al-Kairo LC. Panjang kuih ngedengaran. Semoga beliau semakin ditambah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tambah-tambah mustajab doana. Amin. Tambah-tambah istrina. Amin. Sing sehat. Maksudnya tambah-tambah sehat istrina gitu. Ya Rabbal. Amin. Ya Rabbal. Amin. Dulur rahimakumullah,
Abi dina kasebetan ayeuna sami ngaraos lamun ceuk urang Sunda mah kolot sok ayeuna ngabahasakeun bunga amarwata suta bungahna kagiri giri leuri ibarat kabunturan madu kaurugan menyan modar sasih. Kenapa? Karena jauh-jauh hari panitia penyelenggara bahkan satu rombongan datang ke Sokolimo untuk meminta jadwal pengajian pada malam hari ini, yang walaupun malam ini adalah malam istiqomahan di tempat saya. Jadi kita, maka kenapa orang Kerawang pada datang, orang Purwakarta datang, bahkan ada yang dari Jatiluhur, ada orang mana tadi? Mesir, Cisuruh, rombongan Ustaz Ayub. Jadi kenapa? Karena malam ini adalah malam istiqomah. Jadi biasa di Majelis Taklim Syamsul Ma'arif Padepokan Sokolimo diadakan istiqomahan pengajian juga zikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengikuti lampah guru kami bersama Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Juga malam ini adalah insya Allah kalau punya handphone deh, buka handphone deh. Ini tengah jarak awal kurang dia mah. Garaduh handphone. Lamun garaduh handphone, kitu genu aya kuotaan. Boleh dicek, dilihat, ketik Sokolimo TV tepuk tangan. Tapi tong ngadeul doang sia. Subscribe dong. Heeh, anu tadi kita cek.